Pasangan perseorangan Romi Haryanto dan Robi Nahliansyah kembali mendapat tambahan dukungan. Kali ini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melalui DPP PKPI Jambi hadir langsung mengantarkan dukungan ke posko pemenangan Romi Robi. Dan pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul 4:30 sore. Saya Debbie Silviani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Selasa 13 Oktober 2020, pasangan petahana Romi Robi yang maju melalui jalur perseorangan di pemilihan Kepala Daerah Tanjung Jabung Timur tahun 2020, kedatangan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jambi. Ketua DPP PKPI Provinsi Jambi, S. Henu Tagalung bersama sejumlah kader partai hadir langsung ke posko pemenangan Romi Robi untuk mengantarkan bukti surat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Hadirnya PKPI disambut hangat oleh calon Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto beserta sejumlah anggota fraksi PAN Tanjab Timur. Usai serah terima dukungan kepada calon perseorangan Tanjab Timur, calon Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKPI. Sebagai calon perseorangan yang maju pada Pilkada Tanjab Timur, pasangan Romi Robi kembali mendapatkan tambahan suplemen yang baik dan tentunya amanat ini akan menjadi amalan yang luar biasa bagi R2. Dengan adanya dukungan PKPI ini, Romi berharap apa yang menjadi cita-cita bersama di 9 Desember mendatang bisa tercapai dengan lancar. Tambahan suplemen dari kawan-kawan PKPI dan tentunya amanat ini menjadi amanat yang luar biasa bagi kami dan mudah-mudahan dengan bergabungnya PKPI, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kami semua di tangan 9 Desember nanti akan terwujud. Amin. Sementara itu, Ketua DPP PKPI Jambi S. Henu Tagalung mengatakan, PKPI hadir untuk mendukung pasangan Romi Robi karena dinilai merakyat dengan sikapnya. Pembangunan pun tampak di Kabupaten Tanjab Timur sehingga masyarakat pasti mengenal siapa sosok Romi Haryanto dan Robi Nahliansyah. Di Provinsi Jambi dan Tanjab Timur mendukung Pak Haji Romi dan Haji Robi sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2020 dan 2025. Karena beliau ini penilaian dari partai kami sungguh merakyat. Pembangunan ada di Tanjung Timur ini. Seluruh rakyat saya rasa di Tanjung Timur ini mengenal siapa Pak Romi ini. Nama Admiral, JTV melaporkan.